Oke, kita kembali lagi di game show terbaru RCT. Ini dia, Bapak. Nah, bintang tamu sudah siap dengan games yang kedua? Siap. Oke, kita akan main di tensi tebakan animasi. Oke, saya akan menjelaskan permainannya adalah tuh di depan kalian ada CCTV. Ini melibatkan teknologi yang ada di depan kalian. Jadi, perhatikan video animasi yang akan kita berikan. Di video tersebut nanti ada soal, soalnya bisa di awal video atau di akhir video ya. Dan ada waktu yang diberikan hanya 5 detik untuk kalian menjawab. Oke, nah buat teman-teman di rumah juga bisa ikutan menebak jawaban dari tebakan animasi ini lewat RCTI Mobile. Silakan berikan jawabannya dan komentar yang lucu dan unik, nanti akan ada hadiah untuk Anda di rumah. Oke, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Ini dia. Berapa banyak Deni terkena pukulan? 1, 2, 3. Dalam hati aja ngitungnya, ntar temennya bisa jawab loh. Dalam hati aja ngitungnya. Perhatikan, kadang gambarnya ada yang meleset. Oke, itu dia. Berapa kali Deni kena pukulan? A, 3, B, 4, C, 5, D, 6. A, B, C, D. Ada pilihannya. Langsung ganti. 3, 4, 5, 6. Oke, mau tahu jawabannya berapa kali tadi Deni terkena pukulan? Ini dia jawabannya. 2, 3. Nah, itu wasit, seperti itu. Empat. Nah, itu wasit ya, nggak gitu. Dan ini yang terakhir gue demen nih. Terakhir gue demen nih. TKO. Terakhir gue demen nih. Jawabannya adalah C. Ntar dulu, kita lihat. Kita lihat siapa yang jawabannya benar, siapa yang jawabannya salah. Okay. Ini dia. Oh, ternyata. Oh, Jupe salah. Lu salah sendiri. Oh, Jupe salah tuh, ada tanda silang. Gue kok seneng. Jupe salah karena berarti Jupe lebih dari 5 detik. Lebih dari 5 detik jawaban ya, dianggap apa-apa, tidak. Gue salah di mata lo, yang penting di mata Tuhan gue gak salah. Oke, lanjut lagi soal yang kedua ya. Perhatiin, ini soalnya bisa di awal, bisa di akhir. Kok ini lagi? Perhatiin aja. Oke, pertanyaannya adalah apa warna sarung tinju yang dipakai oleh Chris John? Kita lihat pilihannya. Pilihannya A biru, B ungu, C merah atau D hijau. Bukannya hitam tadi? Chris John tadi lawannya Deni pakai sarung tinju warna apa? Udah apa ya? Kan gue bilang, perhatiin videonya. Cepat, 5 detik. Wahyu, 5 detik Wahyu. Baru mau jawab. Udah. Waktunya selesai. Itu waktu ini selesai. Gue gak fokus. Tadi dulu, Saskia Gotik menurut lu warna apa? Warna merah. Warna merah. Kalau kata Jupe? Biru. Apanya? Sarungnya. Oh, orang gak pakai sarung, orang dia pakai celana. Sarung apa? Sarung tinju. Sarung tinju. Ya, gue salah deh. Menjawabnya kata-kata. Samuel, warna apa kata lo? Biru. Biru. Oke, kita lihat jawabannya ya. Apa warna sarung tinju yang dipakai sama Chris John? Ini dia. Jawabannya adalah biru. Nah, kita lihat siapa aja yang benar. Yang salah Saskia Gotik doang. Gue yang salah. Oh benar, benar. Benar. Oh, yang lainnya benar. Aduh, ya jangan lagi-lagi loh. Ya, ya. Oke, Pak. Awas ya, diperhatiin baik-baik loh. Ya, ya. Kalau mau kabur lagi dari sini loh. Mau kita walk out. Ini. Oke.
Sekarang kita ini kita lihat tuh ya, yang salah cuma Saskia Gotik. Oke. Kita akan lihat soal yang berikutnya, ya. Perhatiin mobilnya. Perhatiin juga, mobil mana yang sama sekali tidak tabrakan? Ulang. A, B, C, atau D? Gak ada diulang, enak aja lu. Gak ada yang jawab. Ulang. 5, 4, cepetan, hanya 3 detik. Pak, saya udah oke, kagak bisa mempan. A, B, C, atau D? Lepas baterainya. Oke, kita lihat siapa yang benar ya. Ini dia jawabannya. Mobil yang sama sekali tidak tabrakan adalah mobil yang... yang di tengah tuh, tuh yang di tengah nggak nabrak sama sekali. Mobil apa? Yeay! Aduh lo, ini ada yang ngaku-ngaku. Yang benar siapa? Yang salah siapa? Salah. Tuh, Anwar salah, Yu Ting Ting salah. Gotik konsisten, salah lagi. Yang lainnya benar. Neng, konsentrasi ya tuh Neng? Nembak lo serius. Terasinya mana ini? Oke, soal yang berikutnya nih. Inter. Ini berhubungan sama Jupe. Oh, nih soalnya tentang Lope. Ini dia soalnya. Oke. Okay. Waduh, lurus. Oke, berapa kali Jupe terkena peluru? Pilihannya adalah A5, B6, C7, D8. A, B, C, D, 5 detik cepat. Udah mulai, 2, 1. Pak, ini oke-nya bang, hang pak. Gak bisa ini. Cuma yang protes. Udah oke. Oke, kita lihat berapa kali Jupe kena tembakan. Ini dia. Ini ngeles mulu nih Jupe. Turun. Nah. Ya. 1 2 3 4 5 6 7. Udah lewat tadi ada yang cepat. Pak, tadi lewat Pak, tuh Pak. Tadi kelewat tadi Pak. 1. Berarti jawabannya adalah 8 Pak, yang benar Pak. Aduh. C, 7 kali. 7. 7. Siapa aja yang benar, siapa aja yang salah, kita lihat. Oh, ya. Salah-salah yang benar cuma Samuel Rizal. Enggak sia-sia kita ngajak dia. Makasih ya, guys. Makasih ya, guys. Oke, konsentrasi lagi soal berikutnya. Ini berhubungan dengan Jupe juga. Okay. Ini dia soalnya. Perhatiin semuanya ya. Perhatiin semuanya. Pertanyaannya adalah berapa banyak helikopter yang terlihat? Okay. Tadi di sebelah sana tuh ada helikopter, ada berapa biji? Oke, waktunya 2 detik, 1 detik. Selesai. Oke, jawabannya yang benar adalah... 4 helikopter yang terlihat ya. Coba yang benar siapa? Kita lihat. Dede. Oh, Dede. Dede doang yang salah, yang lainnya benar. Lu kok salah sendiri? Kenapa Dede? Kirain saya mah yang pertama kan datang tuh satu. Datang lagi satu, terus empatnya nyusul. Kirain saya jadi dihitung itu. Oh, enggak. Udah jelas salah, terlihat. Yang benar. Bisa yang ngeles ya lu, Dek. Berarti Dede jawabnya 5 ya? 6, Pak. Oh, 6. Ah, iya, iya, iya. Jauh berarti 6 sama 4. Oke, nih soal terakhir.
Di manakah Mumu yang membawa foto Al? Nah, tuh ya. Sementara ada di situ. Lihat, dia akan bergerak. Ikuti terus. Ikutin terus. Ikutin. Ikutin. Oke. A, B, C atau D? A, B, C atau D? Waktunya selesai. Di oke. Oke, kita lihat. Mumu pakai terbang-terbangan lagi. Coba, coba Ayu Ting-Ting. Kayaknya lebih yakin dibanding yang lain. Penglihatan saya sih C ya, Pak. C. Kayaknya Pak. Anwar. Juling, Pak. A, Pak. A, Samuel. Terawang-terawangan saya nih. Iya, C. C. C kan bener, A. Irfan. Sebetulnya gue A, tapi kok A bareng Anwar ya? Enggak, yang lu jawab apa? Jangan ikut-ikutan ininya. Gue gak mau sama Anwar. Gak mau A, gue maju ke C. Bener, Pak, ntar liat Iba. Lu udah menjadi A pasti kan? Nanti aja bagi-bagi, udah. Gue D. Oh, D. D. Oke, belum. Gak ada yang tahu siapa yang benar ya. Kita lihat yang benar siapa. A, B, C, atau D. Ini dia jawabannya. A, pasti A. C nih, C nih. Dia kan lari nih. Bu, jangan terelang-terelang aja, Bu. Tuh, lihat, perhatiin, perhatiin. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Nah. Wow. Jawabannya adalah C. Berarti mata gue lumayan. Lumayan. Salah kan? Si Mumu udah bilang jangan main nih, Pak. Coba. Bilang, jadi ikutin. Kita lihat siapa siapa aja yang benar, siapa yang salah. Kasih ekspresinya ya. Satu, dua, tiga. Ini dia yang benar. Iya, iya, iya. Oh, yang salah. Gotik. Anwar Irfan Hakim. Yang lainnya benar. Oke, sekarang kita akan lihat tim siapa yang salahnya lebih banyak, yang benarnya juga lebih banyak. Tim Anwar menjawab benar 18. Tim Dede mendapatkan jawaban benar 14. Pemenangnya adalah tim Anwar.